Apa? Mana Bang Nasron? Telat lah jam segini. Apa? Terkilir. Yang terkilir apa? Ini. Mau kemana tuh lah? Oh, beli rokok. Oh, iya. Apa Bang Emil? Ikut, ikut. Mana? Ikut dia. Puasa di sana ya? Apanya? Masjid. Iya, kemarin Bang Erwin jumpa keluarganya ya, jadi saya berangkat seperti itu ya. Waduh, Bang Erwin itu putranya berapa? Putra satu, istrinya dua. Istrinya dua ya. Jadi setiap berangkat. Perempuan itu jalan kaki ke apa? Iya. Jalan kaki ke sekolah. Terus? Mau buat. Kalau bisa ini kasih ini jangan lagi beban. Langsung langsung dipikul aja. Lampu sen, sen kiri, beloknya kanan. Jangan seperti mak-mak. Itu cucu pertamaku. Apa? Cucu pertamaku. Oh, udah punya cucu toh Bang Erwin? Ya itu semalam aku gendong itu kan cucu. Oh, dua itu. Cucunya ada dua toh. Malam itu malam mama saja yang di sana. Iya. Itu anakku. Oh, perasaannya ada mas yang muda. Iya, perasaan muda ya. Ternyata udah mbah-mbah, ya, udah. Kakek-kakek ternyata Bang Erwin tuh. Itu pertama itu yang malam. Berarti putranya? Putranya satu. Satu. Putrinya dua. Putrinya dua. Cucunya? Dua. Udah dua ya. Berarti itu malam yang sama Mas Haji itu, yang nyala Mas Haji kan? Ah. Nah itu anakku yang laki-laki. Oh. Yang gue gendong itu. Padahal pertama. Sekarang Bang Erwin umur berapa? 43. 43 udah mbah ya. Berarti nikahnya umur 20. Iya. Umur 20 udah nikah, akhirnya jadi hidup. Ternyata Bang Ilha, Bang Alim, ternyata kakek-kakek ternyata. Siapa? Ini Bang Erwin punya cucu ternyata. Itu di kampung mana itu kemarin? Bandar Selamat. Oh, di Bandar Selamat itu ya. Kulir ya lah. Tempat kosan Mas Hajis kan dekat situ. Iya, iya. Tumba. Pak, ada kawannya situ katanya kan. Iya. Dekat. Tapi nyasar loh. Nyasar Mas Hajis ke situ. Iya toh. Udah pakai Google Map ya. Iya. Nyasar juga. Kok bisa lama kali di. Padahal udah. Kok bisa lama kali ke sini ya.
Mas, tinggal Mas ikut aja jalur ini. Ikut aja sini cuma Mandala, baru belok kanan dikit. Masa Mas bingung bilang, ya bingung lah kata. Berarti gak bener ini ngegol map ini kan ya. Gak bener. Ya seharusnya di situ Mas, gak sampai setengah jam udah nyampe. Udah nyampe. Berarti jam. Dari pulau kami dulu ya. Jadi setiap berangkat pasti hadir itu istri sama anak-anak. Hadir, tak ciuman. Apa? Tak ciuman. Gitu ya. Ya. 10 hari jumpa lagi. Tak ciuman depan Mas Haji semalam. Iya Mas Haji. Itu Mas. Malu. Tidak ada Mas Haji sini. Pak Laisa ya. Kita pulang. Begitu nongol Mas Haji. Kaget. Iya. Mana cucok. Cucok keneknya Haji Dami 83 itu. Iya iya. Dia nyari itu. Oh. Kan mobilnya udah lama di situ. Cucok yang jaga. Baru jumpa Mas Cucok. Tapi 083 udah jadi ya itu ya? 80% lah. Kan yang 300 yang bawa kan Pak Sarman sama Pak Yanto sekarang. Jadi paling ini siapa Mas Yanto? Siapa? Iya. Aduh kurang tahu, entah Pak Sarman atau Mas Yanto, saya kurang tahu itu cincunya siapa. Tapi yang pasti yang bawa itu kemarin kan Pak Yanto ikut dari sini. Terus Pak Damek sama siapa sopirnya satunya itu? Sawal. Bang Sawal itu ke 083. Cepat ya pengerjaan 083 ya. Saya nonton apa vlognya Mas Risman itu, wah udah hampir selesai, sebelum lebaran udah beres itu kayaknya. Nabi dari sana. Apa? Risman. Iya. Buat sama siapa itu lah, Charlie itu. Siapa? Charlie ya? Kan ketemu juga di sana. Coba di sana? Iya lah, rumahnya kan di situ. Oh. Ini mau ngerjakan apa ini kok dicopot? Ini lakernya goyang. Oh, lakernya goyang. Semenjak diganti, apa kok diganti? Di servis pedal gasnya katanya tenaganya lebih jos. Jadi selama ini kendalanya itu saya kira ya. Pedal gas itu. Iya. Kemarin yang nyambung siapa? Bang Erwin atau siapa? Apa? Tukang cep di kotoropan itu nyambung. Wah udah pening ya rusak itu ya. Ini apa lah terpaksa dari Medan barangnya. Tapi ya, alhamdulillah. Telepon Pak Suryo itu ya. Pak Suryo. Ini udah pindah Wonosari katanya. Iya jalan Wonosari. Udah jauh lagi sekarang. Jauh lagi. Gitu, iya kan? Jauh lagi sekarang dari tempatnya itu masih sekitar 7 kilo lagi. Masuk ke jalan Wonosari. Dari arah rumah Mas Dam ya. Kita kalau mau ke loket kan perempatan itu kan kita belok kiri. Ya, nah, ya. Ini kanan. Ring road itu kan lewat Pak Suryo kan? Perempatan kan itu kan kita ke kiri kan? Itu kanan. Sekitar berapa kilo ya, Pak? Ke Asiako itu ya. KM9 ya, 7 kiloan lah. 5 kilo 6 7 6 kilo 7 kilo lah. Kiri jalan pas tikungan nanti itu. Mudah nyarinya. Ini ganti juga nanti. Mana? Nih. Komandan itu lah. Nanti repot lagi di jalan. Udah tua itu karetnya. Udah retak kan? Bron malam Mas Ajis. Dari situ bro. Mas Ajis punya kabar Nugroho ada di situ, masih ada di situ. Iya. Oh, sekarang ikut nopin gitu Mas. Enggak nopin berapa berarti Nugroho? Enggak. Dia bantu-bantu aja sana. Bantu-bantu di situ aja. Ada bantu. Tapi dari sana rumahnya memang di situ. Oh. Ya, kayak mana ya, orang namanya kenal pernah jumpa kan ya wajar lah, ya kan Bang?
kita dimanapun kalau udah pernah jumpa pastinya apa lah. Ini tuh loh ya, apa bodinya itu terlalu pendek kayaknya ya. Memang gini. Iya, tapi maksud saya kan kalau masuk kapal kan susah. Udah ditambah ini, Mas. Pernya udah ditambah ini. Ditambah ini. Tapi masih pendek terus ya. Memang modelnya memang ceper. Ceper. Ini kalau masuk kapal pasti nyangkut. Ya, lihat lah, Mas, turun, lihat. Baru turun ini turun naik kan apanya kan? Iya. Jembatan itu bisa dinaikkan turun kan? Kan kok masih situ masih tanggung jawab orang itu, Mas? Iya. Oh, jadi kalau masuk kapal misalkan ada kerusakan tanggung jawab ya. Kapal gitu toh? Ya. Oh, asuransi lah itu lah. Asuransi ya. Oke ya teman-teman ya, saya akhiri untuk video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan murah rezeki ya. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya. Dari kota Yogyakarta, berhati nyaman. Horas.